Tahukah Anda, pemakaian energi secara berlebihan berkontribusi terhadap kerusakan ozon di bumi. Hal ini berdampak terhadap pemanasan global. Lebih luas lagi akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Jangan biarkan air terbuang percuma. Gunakan air secukupnya dan jangan lupa matikan keran air setelah digunakan. Matikan lampu jika ruangan tidak digunakan. Gunakan lift secukupnya. Naik atau turun satu lantai, lebih sehat naik tangga. Matikan AC jika ruangan tidak digunakan. Matikan TV sebelum Anda meninggalkan ruangan. Mari kita jaga dan selamatkan bumi dari kerusakan. Dimulai dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan dimulai saat ini juga.